Hello, what's up guys? Jumpa lagi dan gua, Mr. Cupu. Welcome back to my channel, guys. So, Battleground kok dewa? So, guys, pada kesempatan kali ini Mr. Cupu akan nyobain salah satu game Battleground ataupun Battle Royale terbaru yang diluncurkan di Steam di bulan September kemarin, tentunya tanggal 28 kemarin guys ya. Dan yang jelas Zeus Battleground ini akan menawarkan sebuah sensasi dan juga suasana baru untuk kalian yang sangat suka sekali game-game Battle Royale tentunya guys ya. Dan kita langsung aja masuk ke dalam game. So guys, karena ini game baru ya, karena baru bulan 9 kemarin diluncurkan. Jadi untuk versi duo dan squadnya itu belum ada. Tapi yang saya baca, informasi yang saya baca, di updatean yang akan datang itu akan dibuka versi duo dan squadnya. Jadi kalian bisa main bersama teman-teman kalian ya guys ya, game Battle Royale yang keren satu ini. Dan ini dia Dewa Zeus-nya. Oh my god, kita ditampol. Sini kamu, sini kamu. Gede benar Dewa Zeus ya guys. Oh my god, kita ditampol lagi. Apakah kita terlalu kotor untuk mendekatinya guys? Jadi ditampol lagi. Oh my god, ya sudahlah ya. Kita deketin lagi. Ditampol lagi. Oh my god, siapa yang gak kenal Zeus ya? Bapaknya para dewa dan manusia ya guys ya, di cerita legenda kuno ya guys ya. Dan di bawah sana itu adalah map tempat kita akan bertempur dengan player-player lainnya. Untuk mapnya cukup luas, ada perairan, ada pegunungan, ada dataran, ya yang jelas banyak sekali bangunan juga di sini. Dan yang jelas di sini berbeda dengan Battle Royale lainnya, jika kita biasa turun dari atas pesawat, di sini kita turun dari kayangan. Let's go. Oh my god, nice banget. Yang jelas Zeus Battleground ini akan memberikan sebuah sensasi yang berbeda di genre Battle Royale ya guys ya, tentunya guys ya. Dan untuk grafis ya, not bad. Cukup nyaman di mata ya guys ya, dan ini keren. Lumayan keren banget. Oke, kita mendarat di sini aja. Di mana aja basing lah ya. Oh my god, keren banget. So guys, dan yang jelas juga di sini untuk senjata yang kita gunakan di sini tidak ada weapon ya guys ya, karena di zaman para dewa dulu tidak ada yang namanya weapon. Di sini kita menggunakan melee semua guys. Ada ganda, ada palu, terus ada pedang, ada tombak, dan juga ada seperti kampak ataupun ya kampaknya malaikat maut ya, itu ada. Dan yang jelas juga di situ di bawah HP ataupun darah kita itu ada 7 slot kosong, itu bisa kita isi dengan weapon dengan senjata yang bisa senjata yang kita ingin gunakan seperti pedang ataupun busur. Terus kita di sini bisa menggunakan skill, jadi skill pedang segala macam itu kita bisa loot di tempat-tempat loot-lootan ini ya, seperti di rumah-rumah ataupun di gubuk-gubuk terpencil seperti itu guys. Untuk jarak jauhnya itu ataupun untuk kalian penembak gitu, jarak jauhnya kalian bisa menggunakan busur ataupun panah ya guys ya. Yes. Dan untuk item-item lainnya di sini kalian bisa mencari armor, helm, pelindung tangan, pelindung kaki, dan juga sarung tangan ya guys ya. Dan itu keren banget. Dan di sini untuk inventory-nya itu ada slot-slotnya guys. Jadi kapasitasnya itu slot guys ya. Jadi kalian bisa bawa sebanyak mungkin, tapi hanya sesuai dengan slot yang tersedia ya. Kalian tinggal klik tab aja. Oh, keren gayanya mah ya. Dan untuk Zeus Battleground ini menawarkan sebuah pertempuran yang cukup berbeda guys. Jika kita biasanya untuk tembak-tembakan dari atas bukit, dari rumah ke rumah gitu ya guys ya. Tapi di sini kita bertempur jarak dekat menggunakan palu, ganda, kampak, tombak, dan senjata-senjata melee lainnya guys. Dan yang jelas itu cukup menantang dan memberikan suasana yang berbeda guys ya. Dan di sini untuk darahnya itu di sini kita menggunakan yang namanya cairan. Nah, cairan hijau ini kalau nggak salah buat penambah stamina ya.
terus buat darahnya itu kalau nggak salah bernambah darah itu cairan warna merah guys, kalau nggak salah guys. Dan berbeda dengan game battle royale lainnya, jika kita biasa menggunakan mobil ataupun motor untuk berkeliling map atau mengejar zona, di sini kita menggunakan kuda guys. Wow, nice banget ya, benar-benar sentuhan-sentuhan yang berbeda dari game battle royale lainnya tentunya guys. Dan ini keren banget. Oke, ini kita dapat tambahan ammo atau ya ammonya busur ya guys ya. Dan ini armor lagi, ini pedang lagi. Nah, ini dia nih guys, kampak si malaikat pencabut nyawa ya guys ya. Dan ini keren banget, panjang banget. Dan untuk beberapa skill-skillnya ya mungkin kalian nanti kita cerita lagi di video selanjutnya guys ya. Jadi ini hanya sampel ataupun contoh video aja untuk kalian tentunya. Jika kalian tertarik nanti dibuatin next videonya lagi atau bahkan kita live streamingnya guys ya. Jadi di inventory itu kalian bisa menyimpan beberapa senjata. Jadi kalian bisa gonta-ganti guys, dari misalnya dari tombak kalian ingin ganti kampak bisa tuh, tinggal digeser-geser aja. Dan itu cukup praktis tentunya guys ya. Tinggal digeser-geser aja. No. Nah, itu slot inventory kita guys ya. Hanya segitu barang yang bisa kita bawa guys. Dan sama halnya dengan game battle royale pada umumnya, ketika kita ngekill musuh ya dia akan menjadi sebuah kotak dan kita bisa ambil barang bawaannya. Dan kita akan cobain skillnya ya, kita akan cobain skillnya di sini. Kita klik aja angka 1 untuk skillnya. Wow. Nah, buat jarak jauhnya selain busur kita bisa menggunakan skill guys. Yes. Dan sepertinya kita akan berkeliling sekarang, berkeliling menggunakan kuda kita. Yes, kapan lagi kita naik kuda guys. Ayo, waktunya kita berangkat mengejar zona sembari menyusuri desa-desa dengan kuda. Wow, ini keren banget, pemandangannya hijau semua guys ya. Wow, nice banget. Untuk grafisnya benar-benar not bad ya, keren ini grafisnya. Kudanya juga bisa loncat dan kudanya bisa kita bawa naik gunung, bisa kita bawa ya keliling-keliling perdesaan gitu guys, perkampungan ya kan. Dan kalian bisa lihat, wow keren ya, keren guys, keren. Sama halnya dengan battle royale pada umumnya, di sini juga ada supply airdrop. Jadi tanda supply airdropnya itu ada cahaya dari tanah ke langit. Nah itu berarti di situ supply airdropnya akan turun. Jadi seperti game Fortnite ya guys ya, seperti itu. Jadi kita bisa tahu ada supply airdrop akan turun di sana dan kita bisa memburu player di sana. Dan ini kita akan keliling pedesaan, perkebunan dan bukit-bukit ya menggunakan kuda. Wow, ini jelas akan memberikan sebuah sensasi yang berbeda untuk kalian yang sedang mencari sebuah game battle royale yang bergenre battle royale tapi yang cukup berbeda dengan yang biasanya ya guys ya. Kalian bisa mainin game ini dan kita coba akan hunting player ya, kita coba akan hunting player untuk melihat gaya bertempurnya seperti apa. Iha. Dan itu di depan kita ada supply airdrop turun di sana. Nah, ya cahaya ke langit gitu guys. Dan sepertinya ada player. Yes, ada player. Saya melihat player. Kita kita buru dia. Untuk senjata-senjata ataupun item-item yang ada di supply airdrop, saya belum tahu pasti guys karena baru nyoba game ini. Jika kalian ingin nanti kita buatin, kalau menang tuh gimana, isi-isi dari supply dropnya apa aja gitu guys ya. Nah itu playernya, nah kita bidik. Wow, ketawa jangan. Dua hit, oh my god. Nah, oh my god, dia langsung lari macer-macer. Oh my god, dia langsung naik kuda. Wow, macer-macer, gesit banget ya guys. Oh susah ya guys ya, susah guys. Nembak
target yang lari kocar-kacir menggunakan busur itu susah banget, guys. Kita kejar dia. Dia kocar-kacir benar, dia kocar-kacir, dia ketakutan. Mana dia? Oh, dia turun di situ, dia berhenti di situ. Oke, kita sergap dia, guys. Kita akan lihat gaya bertempur kita jarak dekat. Eh, hilang. Oh, ini dia. Oh my god. Sini kamu. Oh my god. Oh, gede benar palunya. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god, jatuhnya gede banget. Sini kamu. Sini kamu. Oh my god, kita kena mobil. Oh my god. Oh my god, kita kena kebakar. Sini kamu. Sini kamu. Sini kamu. Sini kamu. Oh my god. Satu kill, guys. Oh, mantap. Dan wow, barang bawaannya banyak banget, guys. Jadi kalian bisa ambilin barang-barang bawaan dari target kalian ataupun korban kalian ya, guys ya. Yang kita bisa ganti armor, ganti helm, dan kita bisa nambah skill ya, tinggal skillnya digeser aja di slot yang kosong gitu, guys. Nah, ini yang cairan warna merah itu buat nambah darah, guys. Dan ini ada skill lagi. Skill berbeda tapi seperti bom meletup gitu aja. Nah, tinggal diklik, dia akan masuk ke slot. Lalu kita klik aja angka 6 ya, angka 6 kita klik. Nah, minum energi. Bukan darah tapi ini, guys. Energi itu. Nah, yang darah yang warna merah itu. Di sini itemnya banyak banget. Mister Cupu juga masih belum paham kegunaannya dari masing-masing item tersebut. Dan ini kalau nggak salah kayak seperti bom molotov ya, kita cobain ya. Kita cobain. Nih, seperti bom molotov. Siap. Oh my god, keren banget. Nice, 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 nice. Banyak sih slot kosong tapi darahnya cuma satu, guys ya. Agak susah seperti nyari ini apa ya, penambah darahnya, guys ya. Oke, kita pakai dulu penambah darahnya. Dan sama halnya dengan game battle royale lainnya, di sini juga ada zona, dan zonanya akan terus mengecil sesuai dengan durasi waktu yang ada di dalam game ini tentunya, guys. Dan yang jelas juga Zeus Battleground ini free to play ya, guys ya, gratis untuk kalian mainkan, guys. Kita berkeliling lagi, kita hunting player lagi. Iha, oh, ini ada satu item yang pengen saya pakai, coba. What? Oh, berarti ini salah satu item yang dari supply airdrop, guys. Kalian bisa lihat efek-efek petir ya, guys ya. Oh, ini senjata dari langit ini, guys. Wow, keren, 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 keren. Ini sebuah tameng. Lawan. Wow, keren, 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 keren. Keren banget, keren banget. Oke, okay, let's go. Kita hunting player lagi. So, gimana guys? Menurut kalian Zeus Battleground ini? Tinggalkan komentar kalian di bawah. Untuk kalian yang pengen mendownloadnya, linknya ada di deskripsi. Dan untuk kalian yang pengen tahu spek minimum dari game Zeus Battleground ini, saya juga sudah letakkan di deskripsi. Jadi jangan lupa tinggalkan komentar kalian ataupun pendapat kalian tentang game ini. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa dukungannya, like-nya. Untuk yang belum subscribe, di subscribe agar Mister Cupu lebih semangat lagi untuk buat-buat konten baru untuk memberikan informasi kepada kalian semua tentunya, guys ya. Dan yang jelas juga semoga konten video ini memberikan informasi untuk teman-teman yang sedang mencari referensi game-game baru ya, game-game battle royale tentunya. Dan juga semoga konten video ini menghibur teman-teman semua. Dan sampai jumpa di next video yang akan datang, guys ya. Kita bikin tawuran dulu. Oh my god, kita dibobol. Sini kamu. Oh my god, nice banget, satu kill dan satunya lari. Sini kamu, sini kamu, sini kamu, sini kamu, sini kamu, sini kamu. Oh my god, nice banget. Oh my god, nice banget. Oke, guys, sampai jumpa lagi di next video. See you and bye bye.